buat pemirsa. Ada kalanya kebanyakan itu seorang anak sangat menginspirasikan orang tuanya. Tapi beda sama yang terjadi sama Ustadz Yusuf Mansur sama putrinya Wirda. Ini Ustadz Yusuf malah sangat terinspirasi oleh Wirda yang pernah mimpi ketemu sama Rasulullah. Allah, Ustadz pengen banget kayak gitu, tapi belum kesampaian. Wirda, bisa cerita gak waktu itu gimana sih mimpinya? Awalnya itu bilang ke papa, "Pah, aku maunya ngafal sampai 15 juz aja, gak mau sampai 30 juz." Selama beberapa menit kemudian, saya ngambil air wudhu. Habis itu tidur, baca Al-Muluk. Pas tidur gak ada ritual apa-apa, langsung tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim, tidur. Pas itu mimpi lagi main ke pesantren sama adik. Lagi main ayunan, tiba-tiba ada dua orang kayak lampu gak kelihatan datangin kita berdua. Dia ngucapin salam, "Assalamualaikum." Saya jawab, "Waalaikumsalam." Terus saya lihat adik saya udah gak ada lagi. Habis itu dia bilang, "Saya Abu Bakar." Saya kan kaget. Habis itu udah gak diapa-apain, ya langsung ada di halaman belakang. Halaman belakang diajak masuk ke lorong, tiba-tiba udah putih semua. Saya gak tahu itu ada di mana. Terus saya lihat ada satu buah rumah yang berbahan dari kayak batu ajar aswad. Warnanya hitam mengilap, terus ada mutiara-mutiara warna emas di situ. Saya masuk, terus ditanyain sama satu orang lagi yang bukan Abu Bakar, "Kenapa kamu maunya ngafal sampai 15 juz? Kenapa gak mau sampai 30 juz? Padahal lo udah kasih kemudahan buat kamu dalam menghafal." Saya bilang, "Saya gak yakin kalau saya bisa 30 juz, soalnya susah gitu kan. Kenapa kamu bilang susah? Padahal itu mudah gitu." Akhirnya saya cuma diem aja. Terus diajakin keluar ke sebuah sungai di samping rumah itu. Di sana ada pohon mangga, tapi udah gak ada kulitnya. Langsung berbentuk mangga gitu, dagingnya yang menggantung di daun-daunnya. Habis itu saya wudhu di sana, diajakin sholat, tapi saya gak tahu itu sholat apa. Pas sudah di akhir sholat itu, akhirnya yang orang tadi ngomong itu bilang, "Saya Nabi Muhammad." Allahumma sholli wa sallim. Habis itu saya cuma bisa sholawat aja kan. Pas keluar dari pintu itu langsung ada lagi di taman. Terus Rasulullah bilang, Kalau kamu yakin ngafal Quran itu, luar biasa sekali ya ibu-ibu. Mungkin semua kita ingin mengalami mimpi bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya, dan saya juga sempat nanya sama anak saya. Perasaan saya aja jadi ustadz gak pernah ngimpi. Saya nanya sama dia. Bahkan dia waktu itu nulis satu, dapat satu surat yang dia gak boleh masih lihat ke orang lain. Dia bilang ini dari Nabi. Dia bilang, dan umurnya waktu itu sekitar 7 tahun. 7 tahun ya? Umurnya itu 7 atau 8 tahun gitu waktu itu. 2008 ya. Kalau sekarang 11 tahun berarti ya kira-kira 8 tahun lah. Yeah. Subhanallah, saya bilang, "Ya udah, berarti kakak emang udah harus jadi penghafal Quran gitu." Nah, waktu itu naik kelas 5, dia berhenti. Berhenti dulu dari sekolahnya, gabung sama Namira, Pami, Habib untuk menghafalkan Al-Quran. Saya minta doa dari pemirsa semua. Dan saya doakan juga mudah-mudahan para pemirsa punya anak-anak yang bisa hafal Quran, cucu yang hafal Quran, insya Allah. Apakah ada yang mau disampaikan barangkali?